Hey kalian, hari ini saya mau bersihkan ya ini ikan filter kami. Karena agak kotor sedikit di dalam, jadi lebih baik dibersihkan. Tetapi lihat, ini kotor ya, tapi airnya di dalam bersih 100%. Oke, nah, mau bersihkan ini sedikit, gampang ya. Jangan pakai sabun, air aja ya. Oke, kemudian dibersihkan sedikit dengan tangan. Lihat ini, wow, kotor ya. Airnya yang keluar kotor juga. Harus dibersihkan sedikit lagi. Oke, saya juga pakai ini yang saya buat sendiri ya. Ini ada carbon di dalam, activated carbon. Jadi itu seperti apa arang, tetapi khusus untuk membersihkan air. Dan ini apa kasih hilang rasa air itu. Sama jika ada kimia di dalam air, ya, dan lain-lain seperti itu yang bukan bakteri. Ini bisa membersihkan itu. Tapi ini perlu diganti ya. Ini sudah beberapa bulan dipakai. Jadi ini dibuang, kemudian diisi lagi dengan activated carbon. Oke, jadi ini diisi dengan activated carbon yang kelihatan seperti ini. Di dalam plastik ini ada banyak. Ya, saya simpan ini bisa dipakai lama ya mungkin. Saya tidak tahu beberapa tahun mungkin. Yang sebanyak begini ya, bisa dipakai lama sekali. Oke, jadi ini sudah diisi lagi dan harus dibersihkan sedikit, kemudian dipasang dan dipakai. Oke, mari kita pasang. Oke, jadi ini dibersihkan dengan air bersih dari filter itu supaya tidak ada kontaminasi ya di dalam filter. Oke, kemudian ini dipasang lagi ke sini. Memang ini tidak diperlu ya, tapi saya suka pakai karena itu kasih apa rasa air lebih enak. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa dipasang lagi ke filter. Oke, jadi ini bisa dipasang ke sini dan diisi lagi dengan air. Ini sudah siap dipakai lagi. Pagi hari ini saya mau bertemu dengan Pak Landon di depan UPN supaya kami bisa cari meeting room di hotel-hotel di sini di Jogja. Mari kita pergi bertemu dengan Pak Landon.